Bagi anak Jakarta, penggemar drama Korea atau Jepang, pasti pernah melihat jalur transportasi umumnya yang sangat tertata rapi, bersih, dan indah, terutama stasiun kereta api. Nah, kali ini anak Jakarta tidak perlu jauh-jauh ya pergi ke negeri Sakura untuk melihat stasiun kereta api yang bagus dan keren. Jakarta juga punya loh. Inilah wajah baru stasiun Manggarai yang mirip dengan stasiun yang ada di Jepang atau Korea. Stasiun yang terletak di Manggarai, Jakarta Selatan ini dahulu disebut-sebut sebagai stasiun paling angker loh anak Jakarta. Namun sekarang Manggarai memiliki wajah baru yang enak dipandang mata. Fasilitas yang disediakan di bangunan baru memang sengaja dibuat mirip dengan stasiun-stasiun di Jepang. Seperti terdapat eskalator, lift, tangga, untuk lebih memudahkan para pengguna stasiun berpindah kereta. CCTV serta pendingin ruangan sehingga para pengguna KRL pun akan merasa lebih aman dan nyaman. Stasiun yang sudah berdiri sejak 1914 ini juga dilengkapi guiding block atau petunjuk jalan untuk disabilitas, penjualan tiket otomatis baik untuk pembelian baru ataupun pengisian ulang layanan kartu multi trip dari komuter line agar tidak terjadi antrian panjang. Modernisasi bangunan stasiun Manggarai tidak lepas dari program double double track untuk kereta layang yang dibangun secara terintegrasi di Jabodetabek. Terdapat 4 jalur baru dengan fasilitas jalur layang atau elevated track. Selain itu, stasiun tersebut juga terhubung dengan kereta Bandara Soekarno-Hatta di jalur 8 yang terletak di bawah stasiun.